Wirabumi mau melepaskan diri dari kekuasaan Majapahit. Rupanya ia ingin mewujudkan cita-cita Sang Apanji Vanihyun yang belum terlaksana sampai beliau wafat. Ampun Gusti Prabu. Kalau Kaisar Yunglulo tidak mau memberikan pengakuan pada Wirabumi, tidak mungkin Pamotan berani melakukan tindakan gegabah itu. Hal yang sama pernah dilakukan oleh Kaisar Hongwu yang merusti kebebasan negeri Suwarnabumi dari kekuasaan Majapahit. Alasan lain adalah karena Wirabumi putra Ramanda Hayam Wuruk. Ia merasa paling berhak daripada aku yang hanya seorang menantu. Meskipun seharusnya ia memahami bahwa istriku putri permaisuri, sedangkan ia terlahir dari seorang selir. Bagaimanapun juga, dia telah merongrong kewibawaan Majapahit. Apalagi akan kalian laporkan? Kamu, Narapati Raden Gajah, mata-mata yang hamba kirimkan ke Pamotan melaporkan bahwa Wirabumi sedang mempersiapkan angkatan perangnya secara sungguh-sungguh, Gusti. Utusan Kaisar Yunglo juga terlihat di sana. Mungkin mereka yang membawa cap kerajaan dari perak berlapis emas sebagai tanda pengakuan dari Kaisar kepada Pamotan. Yang mengherankan, banyak tentara Yunglo yang ikut dalam latihan perang itu. Saatnya sudah dekat. Wirabumi menguasai Majapahit. Seluruh negeri tetangga akan kuberitahu. Kungsi, kungsi. Hahaha, hao hao hao. Hao极了。Perang hanya menyengsarakan, mematikan perdagangan dan memiskinkan rakyat. Baik yang menang maupun yang kalah. Kalau Romo ndak bikin senjata, orang kan malas perang, Mo. Mau perang pakai apa, wong senjatanya ndak ada kok. Degol. Hup! Kita sudah sampai di perbatasan Madangkara. Orang-orang Pamotan, mereka pasti utusan dari Wirabumi untuk mencari dukungan dari kerajaan-kerajaan di daerah Kulon. Mau apa kalian? Menghentikan tugas kalian. Serahkan surat itu padaku. Kalian tidak berhak untuk menghalangi tugas kami. Minggir. Yeah.
Berhenti! Mestinya kamu tidak boleh selalu memaksakan kehendak, Mantili. Sekarang kamu adalah seorang istri, bukan lagi Dewi Mantili sepedang setan yang selalu bertindak seenaknya. Ada orang lain jadi pimpinanmu, suamimu. Sebenarnya, saya juga ingin pergi ke Jamparing, Kakang Prabu. Sudah 3 bulan kita belum ke sana. Mungkin Nanda Bentar juga sudah rindu sama Kakang Prabu. Dinda Pramita mestinya juga begitu. Atau kita sama-sama ke sana. Kalau saja aku tidak memikirkan pendidikan Bentar, Pramita ku haruskan tinggal di sini. Lebih bijaksana kalau istri-istriku berkumpul. Ada apa, Senopati? Maaf, Gusti Prabu. Kami telah menangkap 8 orang dari Majapahit dan Pamotan yang sedang bertikai di perbatasan Madangkara. Mereka ingin menghaturkan surat dari raja mereka masing-masing. Hadapkan pimpinan mereka satu-satu. Daulat, Gusti Prabu. Ada pesan dari rajamu. Daulat, Gusti. Hamba diutus untuk menyampaikan ini. Kamu boleh pulang. Saya akan mengutus orang untuk menyampaikan suratku pada Rajamu Brewirabumi. Terima kasih, Gusti. Hamba mohon pamit. Kakang Brahma, kalau boleh tahu, apa isi surat itu? Sulit menentukan pilihan. Brewirabumi minta dukungan kita untuk melepaskan diri dari kekuasaan Majapahit. Memberontak? Akhirnya akan ke sana. Sebab tidak mungkin Majapahit akan membiarkan negeri bawahannya berdiri sendiri. Kalau sampai terjadi, ini merupakan malapetaka bagi kerajaan besar itu. Mungkin Brewirabumi merasa lebih berhak menguasai tahta daripada Prabu Wikramawardhana. Saya kurang mengerti. Tapi seorang raja agung seperti Prabu Dyahayam Wuruk tidak mungkin bertindak tanpa pikiran yang matang. Hamba Hulubalang Ludaka mengaturkan surat dari Baginda Prabu Wikramawardhana yang agung. Selain ke Madangkara, kemana lagi kamu akan pergi? Menghubungi semua kerajaan sahabat Majapahit. Hamba akan ke Pajajaran, Sumedang Larang, Tanjung Singguru, dan Ajong Kidul. Ke negeri-negeri itu, utusan Pamotan pun akan datang. Kamu boleh meneruskan perjalanan. Aku akan mengirim utusan khusus ke Majapahit. Thank you.
ada tugas, aku pasti nginap di sini. Kakang Tumenggung takut ketahuan istri. Keadaan semakin gawat. Semua prajurit disiagakan di setiap perbatasan Pamotan dan Majapahit. Saya takut Kakang Bayan punya perempuan lain. Saya tahu gadis-gadis Pamotan jauh lebih cantik dari gadis Pajajaran seperti saya. Lasmini, selain istriku yang sah, cuma ada kamu. Kakang. Besok kakang kemari lagi. Menginap? Pasti. Gusti Tumenggung, ada 10 orang naik kuda sedang menuju kemari. Orang mana? Kurang jelas, Den. Tapi yang pasti, mereka bukan orang Majapahit. Kami utusan dari Madangkara, mau ke Pamotan. Membawa surat dari Baginda Prabu Brahma Kumbara untuk Rajamu Brewirabumi. Turun! Siapapun yang masuk wilayah Kedaton Timur harus digeledah. Kamu pemimpinnya? Mana? Mana surat itu? Surat ini untuk rajamu. Kamu tidak berhak untuk memeriksa. Jangan macam-macam. Aku Tumenggung Bayan. Surat itu nanti aku yang akan mengantar. Sebab sementara kalian diperiksa dulu. Siapa tahu kalian mata-mata Majapahit atau sekutu Majapahit. Tumenggung Adiguna pantang dihina. Rajaku menyuruh aku menyerahkan surat ini dengan tanganku sendiri. Paksa. Ha!
Sini. Tidak usah dikejar. Dia akan mati kehabisan darah. Tekadmu sudah bulat, nak. Kenapa ibu tanya lagi? Karena tekad itu akan menentukan sebuah perang saudara yang pasti akan menghancurkan Krahna Raya Sanggrama Wijaya. Dendam akan selalu mengalir pada detak-detak jantung para keturunan yang gugur. Terpaksa hamba lakukan, Kanjeng Ibu. Sebab ini masalah hak. Hak yang diberikan secara keliru oleh ayahanda Gusti Prabu Hayam Wuruk kepada Wikramawardhana. Ini masalah hawa nafsu. Kamu terpengaruh cita-cita kakekmu, Sriwijaya Rajasa, Sang Apanji Waninghyun, yang ingin melepaskan diri dari bayangan kekuasaan menantunya sendiri, ayahmu. Itu sebabnya Sang Apanji mengangkat kamu menjadi anakku, untuk meneruskan keinginannya melepaskan diri dari Majapahit. Kemarin aku mimpi buruk sekali. Tentang apa? Singgasana Pamotan berlumur darah. Ibu, mimpi itu bukan untuk saya. Banyak negeri yang akan mendukung Pamotan. Britu Mapel pun berdiri di belakang saya. Seperti ibu ketahui, Kaisar Yunglu dari negeri Cina telah memberikan stempel emas kepada saya. Mereka semua akan berdiri di belakang Pamotan. Percayalah, mimpi itu bukan untuk saya. Ibu tidak akan menghalang-halangi niatmu. Cuma cemas. Sebab di mata hati ibu, perang itu sudah terjadi. Perang yang akan menggoncangkan seluruh bumi Nusantara. Sudah selesai nulisnya, Bentar? Belum. Pintar ya. Nulisnya yang hati-hati. Pelan-pelan saja. Siapa yang melakukan? Temenggung Bayan. Orang Pamotan. Ini tidak bisa dibiarkan. Orang Pamotan sudah melakukan tindakan sewenang-wenang. Gotawa dan kau Mantili, kalian kuberi tugas untuk menggantikan Tumenggung Adiguna. Berikan surat ini pada Prabu Wikramawardhana dan Bre Wirabumi. Baik, Kanda Prabu. Ini tugas resmi Madangkara. Tumenggung Bayan harus bertanggung jawab padaku. Ringkin, bawa Bentar dan istriku Pramita ke Madangkara.
Baik. Siagakan pasukan kalau sewaktu-waktu diperlukan. Daulat Gusti Prabu. Laporkan ke aku. Masuk. Iya. Ayo masuk. Ayo masuk. Iya, ayo Pak masuk, Pak. Ayo masuk, Ma. Kita akan lebih leluasa dengan pakaian seperti ini. Tapi jangan menyesal kalau tidak ada seorang pun yang akan menghormati kita. Orang-orang itu sebenarnya cuma hormat pada pakaian kita, bukan kita. Mereka takut pada pangkat kita, bukan pada Mantili atau Gutawa. Masih jauh Majapahit dari sini? Sebelum malam mudah-mudahan kita sudah sampai ke Desa Lung. Besoknya kita ke Trowulan dulu menghadap Raja Majapahit, baru ke Pamotan. Hiya! Ini mengingatkan masa-masa pengembaraan kita beberapa tahun yang lalu, Kakang Prabu. Terpaksa harus kita lakukan. Aku tidak mau melibatkan Madangkara dalam pertikaian antara Majapahit dengan pihak Pamotan. Kalau Kakang pribadi, sebenarnya lebih memihak pada siapa? Aku terlahir untuk selalu membela kebenaran. Tapi untuk mencari yang benar dalam masalah ini, sulit sekali. Masing-masing merasa dirinya benar. Sedang kebenaran harus cuma satu. Itu kenapa Madangkara tidak memihak. Bukannya kita tidak mempunyai pendirian. Dalam sebuah pertikaian, lebih baik kita menjadi juru damai. Itu perbuatan yang paling mulia aku kira. Besar ya. Pasti sudah sampai di Majapahit. Mudah-mudahan mereka tidak mendapat kesulitan. Iya. Keadaan makin gawat, Den. Kemungkinan perang saudara tidak bisa dielakkan lagi. Dulu waktu Raden menginap di sini, desa ini tidak pernah ada prajurit. Sekarang ada kira-kira 100 orang prajurit Pamotan ditempatkan di sini. Lalu, bagaimana pendapat Bapak?
siapa sebenarnya yang salah? Pihak Pamotankah? Atau Majapahit? Wah, saya tidak tahu, Den. Rakyat kan menurut apa kata raja. Sebab apa saja yang dilakukan raja pasti benar. Raja adalah wakil dewa di dunia. Maka sudah seharusnya apa yang dilakukan oleh raja adalah hanya kebenaran. Seharusnya memang begitu. Tapi zaman sekarang banyak raja yang mengkhianati amanat Dewa Batara. Bahkan mereka merasa dirinya menjadi dewa dan berhak melakukan apa saja yang mereka suka. Saya tidak mengerti itu. Saya rakyat. Tugas saya cuma patuh pada Gusti Prabu. Apapun yang dilakukan oleh beliau pasti punya tanggung jawabnya sendiri pada sang pencipta alam semesta. Awasi terus, pasti mereka mata-mata. Ya, kita lapor Senapati. Mereka mencurigai kita. Kita lawan kalau mereka macam-macam. Tapi jangan sampai tindakan kita justru mempersulit tugas negara. Sekedar memberi pelajaran kan boleh. Tidak sampai membunuh. Penggawa-penggawa itu selalu berlebihan dalam menjalankan tugas mereka. Kalian mau kemana? Majapahit. Turun. Kalian tahu bahwa Pamotan sedang bentrokan dengan kekuasaan Majapahit. Artinya, siapa yang sudah memasuki daerah ini dilarang meneruskan ke Majapahit. Kenapa? Kami tidak punya urusan dengan negara kalian. Kami hanya pengembara dari Kulon yang ingin melihat kemajuan negara lain. Kalian jangan mengira saya bodoh. Kalian pasti salah satu utusan dari negeri-negeri di Kulon. Kuda kalian terlalu mahal untuk seorang pengembara. Bisa. Yeah.
Hamba Patih Gutawa, utusan dari Madangkara, menghaturkan surat untuk Yang Mulia Baginda Prabu. Maaf, kami datang dalam pakaian penyamaran. Aku mengerti sikap rajamu. Memang persoalan Pamotan adalah masalah keluarga. Sangat bijaksana kalau Prabu Brahmakumbara memilih kerajaan Majapahit, bukan memihak aku atau siapa. Raja bisa berganti, tapi Majapahit tetap Majapahit. Kami mohon pamit, Baginda Prabu. Tentunya kalian juga akan ke Pamotan. Mudah-mudahan selamat. Dan titipkan salamku untuk Prabu Brahmakumbara. Semoga Madangkara tetap aman, makmur, dan sejahtera. Aku yakin Wirabumi gagal dalam mencari dukungan dari negeri-negeri di Kulon. Tinggal Bretu Mapel yang masih ragu. Bagaimanapun, kita harus lebih cepat bertindak. Suasana sudah sama-sama panas. Aku tidak sangka, ternyata Pamotan cukup besar juga kotanya. Ya. Perintahmu, para prajurit sudah siap siaga di mana-mana. Tapi akhir-akhir ini justru kau sering termenung, Putra Prabu. Ibu takut kau mulai ragu. Tidak, Kanjeng Ibu. Menentukan waktu ternyata tidak gampang. Asal kamu ingat bahwa keraguan selalu akan menghancurkan. Terima kasih, Kanjeng Ibu. Ampun, Gusti Prabu. Kalau kita harus menunggu kembalinya para utusan dari negeri-negeri manca, hamba khawatir Majapahit akan mendahului menyerang kita. Dan kalau ini sampai terjadi, terus terang hamba ragu, apakah kekuatan Pamotan mampu menahan serangan mereka? Pendapatmu benar, Lodaya. Itulah sebabnya dukungan dari negeri-negeri sahabat sangat penting. Inilah yang membingungkan pikiranku.
kamu tidak mendengar petunjuk suara apapun, Lodaya? Tidak, Gusti Prabu. Hei! Periksa di luar! Lodaya, urus bawahanmu, Tumenggung Bayan. Baik, Gusti Prabu. Mau kemana? Hei, kalian orang-orang Madangkara. Kakang Brahma, kenapa Kakang Brahma sudah sampai di sini? Aku sudah mengirim surat pada Prabu Wirabumi untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Tumenggung Bayan. Kakang Brahma sudah menghadap Raja Pamutan. Kalau begitu untuk apa menyuruh kami datang kemari? Sabar. Hanya suratku yang kukirim. Besok aku akan tunggu kedatangan Tumenggung Bayan, Dutan Tarik. Kalau Pamutan berhasil menghancurkan Majapahit, pangkatku pasti dinaikkan. Dan kau akan kubuatkan puri yang indah di sini. Di ibu kota, Kakang Tumenggung. Kakang pikir saya betah tinggal di tempat sepi seperti ini. Saya minta Kakang mendirikan padepokan silat ini hanya untuk membunuh waktu, karena Kakang jarang mengunjungi saya. Itu kan karena tugas negara. Percayalah, Lasmini, aku akan buktikan cintaku padamu sesudah perang selesai. Dan semua anak buah padepokan Bukit Kalam akan bantu Kakang Tumenggung. Kanjeng Tumenggung, Paduka Panglima Lodaya datang. Ampun Tuan Panglima, apa ada tugas untuk saya? Kamu sudah melakukan kesalahan besar. Maaf, hamba tidak mengerti maksud Tuan Panglima. Kamu sudah membunuh utusan dari Madangkara. Ini bisa menyebabkan ketersinggungan rajanya, dan usaha untuk mencari dukungan dari negara lain akan gagal. Kamu harus bertanggung jawab. Sekarang kamu ditantang oleh utusan pribadi Raja Madangkara untuk adu kesaktian. Ini tuntutan Prabu Brahma Kumbara atas perbuatanmu. Hamba sanggup, Tuan Panglima. Harus. Kamu adalah Tumenggung Pamotan. Tidak punya pendirian. Katakan pada rajamu, aku butuh ketegasan. Menjadi sekutu Pamotan atau menjadi musuh? Aku tidak suka jawaban ngambang seperti ini. Katakan sabdaku pada rajamu. Baik, Baginda. Sekarang juga kami mohon pamit. Aku yakin Sumedang Larang, Tanjung Senguruh, dan Pajajaran akan mendukung Pamotan. Aku yakin itu. Kamu orang Madangkara yang menantangku? Ya, kamu harus menebus atas kematian Tumenggung Adiguna. Sebenarnya tanggung, aku harus melayani cuma seorang semacam kamu.
Bagaimana kalau kita mulai? Pasti mereka. Lawan Kakang Brahma cukup tangguh. Ilmu kedirjayaan yang dimilikinya cukup tinggi. Iya. Bunyi ledakan ajian cadas ngampar tadi terdengar sampai ke pinggiran bukit. Madangkara harus kubunuh. Satria Madangkara. Ilmu cadas ngampar yang dilemparkan Kakang Tumenggung Bayan sedikit pun tidak menggoyahkan tubuhnya. Bahkan aji cakar geni bisa ditangkisnya tanpa merusak permukaan kulit. Dia benar-benar seorang pendekar luar biasa, sekaligus amat bahaya. Sesakti apapun dia, aku tidak gentar. Dia telah membunuh Tumenggung Bayan, sahabatmu sendiri. Dan pendekar dari kulon itu sekarang akan menjarah daerah kita. Kurang ajar. Belum tentu dia mampu mengalahkan si mata setan. Tapi perlu dibuktikan
bahwa Kakang tetap pendekar paling dikjaya. Bahwa si mata setan adalah pendekar yang tak terkalahkan oleh siapapun, termasuk pendekar muda dari Madangkara itu. Meninggalkan nyawanya di sini sebelum mayat-mayat mereka kulempar ke Madangkara. Ada surat dari Guru Lasmini. Katakan pada gurumu, aku datang. Baik. Saya membunuh suamimu. Tunanganku. Iya, maaf. Karena dia telah membunuh utusan Madangkara. Dan sekarang kamu pun harus mati. Tunanganmu dibunuh bukan karena dendam, Nona, tapi hukuman. Dia sudah membunuh seorang utusan dari negaraku. Persetan! Pokoknya kau harus mampus! Memuakkan. Perempuan apa itu? Dia bukan sedang berkelahi. Gerakannya seperti merangsang birahi lawannya. Salah kalau dia mau menaklukkan Kakang Brahma dengan cara begitu. Hei! 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 Dia!
tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa, tapi hatiku justru berdebar. Luka dalam? Tidak. Kamu terlalu mempesona untuk menjadi musuhku. Jangan. Aku sudah membunuh tunanganmu. Ngajar! Apa maunya perempuan itu? Kakang Brahma! Oh. Bunuh saja dia! Siapa dia? Adikku. Yang satu lagi istriku. Suatu saat aku akan bunuh mereka. Juga kamu. Kamu tidak akan mampu. Percayalah. Begitu caramu berkelahi dengan perempuan. Siapa kamu? Lasmini adalah sahabatku. Kalau kau musuhi dia, berarti memusuhi si mata setan. Biar aku yang mengajar perempuan pinal itu. Aku ampuni. Kenapa dia? Prajurit Pamotan. Thank you.
Indra Perkasa. Iya, angkatan lautnya juga besar. Suatu saat kalian akan kuajak ke Tuban. Asing berkeliaran di sini. Tidak, Pak. Siapa lagi yang kau bawa, Lasmini? Aku akan menuntut balas kematian muridku Tumenggung Bayan. Yeah!
Maaf. Terpaksa saya gunakan ajian serat jiwa. Bapak hampir membunuh saya. Kemana orang-orang itu? Guru Lasmini membawa lari teman-teman tuan. Kemana? Ke Bukit Kalam. Kekuatan Majapahit memang sudah hancur. Angkatan perangnya sudah rapuh, sepeninggal Gajah Mada. Jangan gegabah, saya takut ini siasat Gajah Lembana. Tidak mungkin, Gusti. Seharusnya mereka melakukan gertakan dengan mengerahkan sehebat mungkin kekuatan tentara mereka. Kalau laporan mata-mata kita benar, bahwa mereka memakai siasat perang Gajah Mada, maka apa yang kita rencanakan pasti akan berhasil. Ya, mudah-mudahan mereka terpancing untuk menyerbu umpan kita. Dan kalau Brito Mapel benar terjadi membantu kita, perang ini pasti akan cepat berakhir. Thank you.
Di mana persembunyian Lasmini? Cepat, katakan! Dia membawa lari adikku dan istriku. Saya tidak tahu. Mungkin di padepokan Bukit Kalam. Di mana itu? Di kaki Bukit Putri Tidur. Lasmini! 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 Orang Madangkara itu terus mencari kamu. Dia ada di rumah mata setan. Lebih baik kalian lari. Satria Madangkara itu bukan tandingan kita. Baik. Tidak sangka Beritu Mapel mengingkari janji. Pasukannya justru membantu Majapahit. Kau melupakan bahwa Beritu Mapel adalah menantu Wikrama Wardana. Tapi dia juga keponakan saya. Dia seorang raja yang seharusnya menepati setiap janji. Tidak usah kecewa. Kau telah melakukan apa yang kau yakini yang paling baik, anakku. Selebihnya adalah memenang para dewa. Sayap kiri maju. Sayap kiri. Thank you.
Di mana kalian sembunyikan Adi dan istriku? Saya tidak tahu. Lasmini yang bawa. Di mana Lasmini sekarang? Mungkin Tuban. Kenapa tiba-tiba kita berada di sini? Kita terkena sirup bersama dengan asap pedang setanmu. Ilmu sirup yang cukup tinggi. Saya yakin perempuan itu bukan orang sembarangan. Jebakan apa lagi ini? Tidak ada seorang pun yang menjaga kita. Kita harus mencari Kakang Brahma. Mudah-mudahan Sang Prabu bisa mengalahkan musuhnya. Kita ke Majapahit. Saya yakin Sang Prabu ke sana, karena di Pamotan selalu dicurigai. Ayo. Sebaiknya ibu mengungsi bersama saya. Sebentar lagi pasukan Majapahit akan mengoperak-abrik kedaton ini. Saya takut mereka menyakiti ibu. Biarkan aku di sini, anakku. Aku ingin menyaksikan bagaimana kehancuran sebuah perang. Thank you.
Ini rumahku. Aku istri Brema Taun, putri tunggal Dyah Wiyat Raja Dewi, penguasa Daha, yang berperang bukan Pamotan dan Mojopahit. Yang berperang adalah Brewirabumi dan Wikramawardhana. Bubar semua! Bumi lari lewat gerbang selatan. Ayo, kejar dia. Ya. Kuburkan di desa Lung. Dan dirikan di atasnya sebuah candi. Sebagai peringatan pada anak cucu kita. Betapa menyakitkannya sebuah perang. Cari Mantili Gotawa dan istriku Harnum. Yuk.